kado cantik ya? Cantik ini. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hi guys, selamat malam, welcome back to my channel. Aku mau review kalian guys, kemarin temanku beli barang di Sriwijaya ya. Di Sriwijaya, barang online. Nah, ini barangnya. Terus aku bilang ke dia, aku unboxing ya barangnya. Kalian tahu apa guys ini? Aduh, berat banget. Ini barangnya guys, tuh. Ini panci guys, panci set dari, ini mereknya Dasini. Aku mau review, ini belum dibuka ya guys ya, sengaja gak dibuka sama temanku. Karena aku bilang aku mau unboxing, jadi sama dia gak dibuka tuh. Masih ori. Ya ampun, berat banget. Iya, gede banget. Ini juga masih belum dilepas nih alamatnya. Aduh, ini kalau di Indonesia berapa duit ya? Kalau di Taiwan ini harganya 2000 lebih. Kalau di Indonesia berapa duit itu? 1 jutaan ya? 1 juta lebih lah guys. Ini pancinya bagus, komplit. Langsung aja kita unboxingan guys, nggak usah lama-lama. Kita buka. Aku buka. Hai Kong, Akongku melek nih tuh. Akongku ikut unboxing guys. Ini guys tuh. Ini baru dibuka nih tuh. Sama temanku belum dibuka, emang sengaja karena aku minta unboxing. Aduh. Hampir aja. Ini bosku pasti nonton loh, Ci. Soalnya dia kalau ada itu. Bos siapa? Bos Toyen. Ya? Ah. Suka nonton dia. Wati, aku suka nonton YouTube-mu. Ini tuh guys tuh. Kita taruh di bawah dulu ya. Kita keluar satu-satu. Ini apa aja? Satu. Ih, dapat hadiah ini, geng. C, PNC. Ini dua. Ini apa ini? Celemek. Nanti kita itu ini ya. Kita lihat satu, dua. Dua, tiga, empat, dapat pisang juga. Lima. Ada lima guys tuh. Ada lima barang. Guys, barangnya aku review satu-satu dulu ya. Taruh di bawah dulu satu. Kita lihat satu-satu. Aduh. Hai Kang. Ini apa ini? Dapat hadiah apa ini? Ceremek ini ya? Buat kalau masak. Oh, bagus. Oh, kayak ceremek kuce. Tinggal begini doang. Ini dapat ceremek guys tuh. Oh, kayak ceremekku yang itu. Bagus ini ceremeknya, simpel. Ceremeknya juga mereknya ada sini. Ini dapat hadiah cermek guys. Taruh sini dulu. Terus ini dapat apa? Oh, ini buat megangnya. Oh, buat cucian itunya, buat cuci ininya. Ada kasar sama lembutnya guys. Terus oh, ini dapat pegangan. Pegangannya. Kita lihat yang box pertama ya. Ini box pertama apa guys? Oh, ini tiga ya? Oh, ini guys, ini panci. Gak usah dibuka kali ya, Cik. Gak ribet lagi nak. Ini pancinya kayak begitulah. Tutupnya mana nih? Dari satu. Oh, mungkin dari satu ya. Ini panci kayak begini.
panci 3 set ini. Ini enggak aku buka satu-satu lah. Satu aja lah yang atas. Sabar ya. Coba lihat. Tebal. Aduh ini kayak ini tuh guys kayak gini tuh. Iya, kok enteng ya? Ini tuh guys, ini yang dus pertama, ininya bagus banget nih. Tahan panas. Gitunya, oh iya. Ini yang box pertama, kita review box pertama. Ini itunya buat tutupnya. Tutupnya kayaknya jadi satu deh, nanti aku liatin. Kita masukin dulu. Akongku ngeliatin dia, ikut unboxing ya Kong ya. Yang box pertama kita taruh sini dulu. Lanjut ke box yang kedua. Ini box yang kedua guys. Tuh. Dari ini aja udah kelihatan nih. Tapi nggak apa-apa, kita buka. Namanya juga review unboxing. Wow. Oh, tutupnya di sini jadi satu. Ini kayak wajan gitu ya. Ini tutupnya. Oh iya, tutupnya di sini yang tadi itu. Yang tadi itu tutupnya di sini guys tuh. Ini tutupnya. Mau dilihat satu dulu. Oh. Ini model tutupnya kayak gini nih. Ya sedikit kaca sama ini. Ini panci gede. Terus ini wajan. Wajan. Oh. Ini guys tuh, ininya sama semua, wajan tuh anti lengket. Ini kayaknya apa namanya pakai setel besi bisa kali ya? Gak ada. Oh iya. Bawaan. Ini gini tadi ya? Tutupnya mana tadi? Ini panci sama wajan teflon. Tutupnya sama aja guys, jadi aku nggak liatin satu-satu. Ini box yang kedua. Dasini. Kong, panci, beli panci. Ini box kedua, kita sampingin dulu guys. Lanjut ke box tiga. Oh, ini box yang ketiga. Ini kayak buat apa ya? Manggang ayam, manggang ikan kali ya, Ci. Tinggal bolak-balik aja. Udah nggak ini ya, nggak repot ya. Gede kayaknya ini tuh. Gede lah, muat ayam satu. Muat ini. Oh iya, muat lah. Ini guys. Ini pemanggang ayam. Ada tulisannya Cih di sini. Made in Italy oleh original. Ini gimana buka ini ya? Oh gitu. Ada karet. Oh ini buat karetnya nanti pengen masang di situ Biar enggak karet.
Ini guys tuh. Orang muat ayam satu. Iya, muat ayam satu nih. Enak ya kalau kayak gini ya. Tinggal bolak-balik gini aja nih. Enggak perlu panas-panas. Iya. Ngoreng ikan juga enak ini. Iya. Tinggal giniin aja. Jatuh. Iya. Soalnya kan ada ininya. Karetnya itu. Ini box. Mahal ya. Ini box yang ketiga, guys. Bagusnya gini tadi ya. Aku kapan bisa beli ya? Amin. Belum niat sih. Pengen punya rumah dulu, belum punya rumah. Loh, rumah dulu, kalau udah rumahnya bak cantik kita baru gitu, maksudnya ya nggak usah bagus-bagus, yang penting udah enak dilihat lah gitu. Kebetulan nggak hujanan, nggak panasan, terus enak dipandang aja gitu. Ini box yang ketiga guys, kita taruh dulu di sini, lanjut box yang keempat. Nah, ini box yang keempat dapat set saset ini. Sutil. Wah, ini udah banyak, Ci, dapatnya Bayan, Ci. Jumlahnya kan 23 piece. 23 ya? Wah. Belum ini hadiahnya besok. Iya. Entar aku ready ya. Oh. Ini dapat sutilnya guys, udah diikat begini. Ini tempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 sih. Kan 3-3. Oh iya. Buka aja di kan. Sutil guys tuh. Ini gini ya. Ini oh. Jangan tidur. Gini ya, oh tuh guys, coba dua, oh macem-macem, beda-beda sutilnya, itu kayak begini, oh ada yang model gini juga tuh, guys, dapat 6 sutilnya, kita masukin lagi. Bagus ini, kuat ini sih. Harga enggak, harga bawa rupa lah, enggak mengkhianati lah. Kong, sutil. Akongku, aku mau ini nanti, mau review kondisi akong setelah vaksin. Belum aku bikinin videonya. Kita simpan dulu guys, ini sutil. Kong, lanjut kita yang kelima, ini yang terakhir. Ternyata di boxnya ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 box ini. Ini enggak masuk dalam di sini. Ternyata ini free dapat. Apa namanya? Dapat hadiahnya pisau, guys. Lumayan kan? Murah meriah dapat box pisau. Oh, ini ada bekas 7-Eleven beli tuh, Ci. Masuk 7-Eleven jual gitu. Ini setruknya tuh dia. Dia kayaknya beli luar ini. Oh, beli luar pengen ini dimasukin sini, bonusnya ini tuh dia nggak dilepas cantik. Kelihatan itu tuh bekas 7-Eleven tuh, berarti dia mendadak. Makanya ini sesek sampai mendedet
seharusnya ini cuma muat muat 1, 2, 3, 4. Ini berarti pen nggak usah jangan masukin sini. Ya, itu kan tadi tidak muat. Tapi kan itu pen sesek jadinya pancinya. Ini aku reviewin ini ya, pisaunya guys. Ini pisaunya bagus banget sih. Aku pernah pakai. Siapa dulu beli ya? Berapa ya itu ya? Kalau beli 600 ya? Mahal nih. Ini bagus soalnya. Aduh. Ini guys tuh pisaunya. Ini tajam banget. Pisau berwarna. Siapa dulu? Oh, bosku Tainan. Dulu pernah beli pisau kayak gini. Ini buat motong roti, Ci. Ini yang buat motong roti. Aku. Iya, dapat guntingnya, Ci. Pisau. Pisau dua. Ini pisau sayur, guys. Iya, sayur. Ini juga pisau sayur. Daging. Tajam ada ini. Lah, Cek. Ada plastiknya paling. Ini buat ini nih. Iya, tuh. Wow. Empat. Ini pisau buah, guys. Ini bagus banget pisaunya, Ci. Dapat gunting tuh. Sama dapat ini. Pengupas buah tuh. Cantik warnanya. Komplit. Komplit udah. Tinggal beli kompor. Dan beli kompor. Ini guys tuh. Akong, pisau. Akong kumpul. Bagus ya. Mm-hmm. Boxnya gini bukanya sih. Tuh. Ada krapnya. Ini apa ya buka ini? Itu kalau di kampung untuk kado cantik ya. Cantik ini. Oh, mahal banget tapi. Aku juga pengen ini. Kalau beli ininya doang lima berapa ya? 600-an. 600-an mahal banget ya. Oke, guys, ini ada 1 2 3 4 5. 5 box. Sekian dulu video unboxing dari aku. Unboxing panci Desi ini. Ini rekomend banget, bagus yang suka masak-masak. Cocok banget, guys. Oh, ini enggak ada hadiahnya tuh. Gift-nya kan cuman ini, Ji. Tapi pengen dapat gift dari Sriwijaya yang ini. 23 pitch. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys. Bye-bye, selamat malam, selamat beraktivitas. Dadah, Akong, dadah. Akong, dadah. Akong. Dadah. Akongku guys tuh. Bye bye.